Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berhari Minggu. Insyaallah sekejap lagi kita akan menyaksikan perlawanan suku akhir Jedajah 3 Pulau Pinang IPGMY Ranking Badminton League 2022. Terima kasih yang hadir, Alif Hakimi, Wajin dan semua yang sudi meluangkan masa. Sungai Gadut hadir. Terima kasih Zakwan Malik. Terima kasih sudi luangkan hari Minggu anda untuk sama-sama kita menyaksikan sekejap lagi perlawanan suku akhir IPGMY Ranking Badminton League 2022 Jelajah 3 yang berlangsung di Kompleks Sukan Pulau Pinang. Relau Sport Complex. Relau Sport Complex Pulau Pinang. Li Chai Wan Arif, terima kasih. Di seberang sana Friendship HOO iaitu diwakili oleh Haziq dan Taufik bertemu dengan wakil Libas Shuttle iaitu diwakili oleh Amri dan Aiman. Zuka, thank you for watching. 3:15 minit petang. Berapa pair HOO bang? Untuk yang Jelajah 3 hanya satu pair saja iaitu Haziq dan Taufik. Dan dua pair alhamdulillah sudah layak bermain di grand final yang akan berlangsung di Kuala Lumpur satu bulan akan datang. Okey, permainan dimulakan dengan wakil Libas Shuttle memperolehi mata pertama 1-0. Aiman kepada Taufik. Haziq dalam mata penyamaan dipungut setelah satu smash ke arah belakang gelanggang daripada Taufik. Tersadung Haziq di belakang gelanggang sana. Mungkin permukaan gelanggang yang sememangnya dapat keluhan daripada player-player bahawa permukaan gelanggang di semua gelanggang pada hari ini agak licin. Okay, mata 3-1. Amri kepada Taufik. Baik. Kok ni licin nampaknya bang? Betul. Daripada pagi tadi pun ramai juga player yang mengadu kot agak licin dan diorang kata dah macam main ice skating lah. Jadi perlu berhati-hatilah . Baik, daripada Amri. Okey, mata 5-2. Dicai, terima kasih bos. Baik, satu permainan yang jaring. Satu permainan jaring yang kemas ditunjukkan oleh Haziq. 3-5. Bang, dalam lubang. Empat lima. Baik. Satu
Okey. Lima sama. GBS Smart. HOO boleh. Terima kasih, bos. Temuan Taufik dan Haziq. Terima kasih. Abang Apik. GBS. Thank you, bos. Thank you di atas sokongan dan doa kalian. InsyaAllah. Wakil HOO akan sentiasa memberi yang terbaik. Mata. Enam sama. Setelah tekanan demi tekanan dilakukan oleh Amri, berjaya mengikat kedudukan, namun serve yang dilakukan oleh beliau sangkut beri mata mudah kepada pasangan Haziq dan Taufik. 7-6. Taufik. Baik, Haziq. Lapan, enam. Baik, Taufik. Baik. Okey, 9-6. Haziq kepada Aiman. Baik. Satu permainan drive yang dipamerkan oleh kedua-dua regu. Terima kasih yang terus memberi mini love Abang Apik Felet versus Max. Yes. Amri dan Aiman yang mewakili Libas Shuttle ditaja oleh Max Sport. Manakala Haziq dan Taufik yang mewakili Friendship HOO ditaja oleh, of course, penaja utamanya adalah House of Oxygen dan segala kelengkapan ataupun peralatan yang digunakan sepenuhnya 100% daripada Felet. Terima kasih, Felet, kerana memberi keyakinan kepada player-player HOO, dan insyaAllah kami di HOO juga terus akan memberi sokongan kepada Felet. Baik, satu kawalan gelanggang yang baik, yang kemas ditampilkan oleh Haziq dan Taufik. Keluar. Sekejap, saya tak dengar poin. Keluar. Okey, 9-13. Empat mata Amri dan Aiman ketinggalan kepada Taufik dan Haziq. Okey, 10-13. Kemah pengulas suara terbaik, lebih baik berbanding pengulas sukan Astro. Terima kasih, Abang Mi. Cikgu, jangan puji kuat-kuat, cikgu. Okey, 11. Okey, dah bertouch. Okey. Haziq dan Taufik terus mengukuhkan mata dengan 14-11. Taufik. Bam. Ah, tidak terjangkau di jangkauan Taufik, memberi mata ke-12 untuk wakil Libas. 12-14.
Okey, 13-14 daripada tiga mata ketinggalan. Sekarang ni Aiman dan Amri mampu menjarakkan kedudukan, namun setting ataupun net yang dilakukan oleh Aiman kandas. Okey, interval 15-12. Yang baru hadir, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Sekarang kita sedang menyaksikan perlawanan suku akhir IPGMY Ranking Badminton League 2022 yang berlangsung di Kompleks Sukan Relau Pulau Pinang, yang menyaksikan wakil Friendship HOO bertemu dengan wakil Libas Shuttle. Kini Haziq dan Taufik yang mewakili Friendship HOO mendahului dengan mata 15-12. Haziq dan Taufik mengenakan jersey biru gelap, berjumpa sahabat di seberang sana yang mewakili Libas Shuttle, Amri dan Aiman. Manakala di depan saya, Haziq dan Taufik. Irwan Zekri tak main ke? Irwan Zekri tak boleh main dah sebab dia dah layak bermain di Grand Final, iaitu Irwan dan Alif adalah champion untuk jelajah pertama yang berlangsung 6 minggu lepas di Selangor. 2 minggu lepas, Wajin dan Tan Kilim champion di Jelajah Dua Melaka, dan hari ini kita mencari dua regu finalis untuk mara ke peringkat Grand Final yang akan berlangsung 1 bulan akan datang di Kuala Lumpur. 2 minggu akan datang, terus berlangsung jelajah terakhir iaitu jelajah keempat di Johor, dan seterusnya 2 minggu akan datang juga akan berlangsung Grand Final yang akan berlangsung di Gelanggang Keramat, Kuala Lumpur. Baik, Taufik. Pam. Dan satu kali Haziq terus mematikan setelah tiga kali serangan dilakukan oleh wakil Friendship HOO. Mata. Mantap. Terima kasih, bos. Pak Su Jebeng, thank you. Dan terima kasih semua yang hadir. Terima kasih yang sudi luangkan masa. Dalam. Apa? 60-70. Berapa poin sekarang? Baik. Okey. Mata 18-16. Good luck Haziq dan Taufik. Terima kasih Abang Syam, Genjitan, Kemon, Taufik. Terima kasih Kilim. Baik. Yang mana komen sayang saya terlepas untuk baca, saya mohon maaf. Sebab kita terus beri tumpuan di gelanggang 7. Okey, 19-16. Abang Napi, thank you for watching. Baik, Fik, mantap. Maintain, terus fokus. Okey, 20-16. Taufik kepada Amri. Dibiarkan sahaja oleh Haziq memberi mata tambahan 21-16.
Muhammad Imran Yuk Toke, terima kasih. Genji Tan, smash dia Zik. Smash dia Zik. Thank you. Good luck bos. Terima kasih. Yuk Toke, terima kasih. Terbaik pengulas. Okay. 22-17, 5 mata. Taufik dan Haziq meninggalkan Amri dan Aiman. Taufik. Sekali lagi Taufik. Ketiga Taufik. Keempat Taufik. Dan Haziq terus apabila bola yang dilambung separuh gelanggang oleh Amri tidak melepaskan peluang untuk Taufik dan Haziq memungut mata ke 23. 23-17. Okey. 23-17. Baik. Terus. Okey, 24-17. Taufik kepada Amri, kandas serve yang dilakukan oleh Taufik memberi mata ke 18 bagi wakil Libas Shatter. Baik, terus menutup permainan. Terus tidak memberi peluang kepada pihak lawan. Fokus, fokus. Itulah dia. Abang Muzi, thank you for watching. Kandas, satu smash yang agak lemah yang dilakukan oleh Amri. 26-18. Taufik satu dan sekali lagi, aduh, Haziq cuba meletakkan shuttle di hadapan jaring namun percubaan yang kurang kuat ataupun sedikit lemah memberi mata ke 19. Baik, mencari sebelah kanan gelanggang. 27. Okey. Untuk format permainan, pemain perlu bermain sehingga 31 mata dan di final pemain perlu bermain best of 3 ataupun mata penuh. Johari, terima kasih. Baik, mencari arah kanan dan kiri. Okey, 28. Sikit lagi Zik, hanya 3 mata lagi untuk melayakkan keluar. Okey, 29-20. Pendek. Okey, 21-29. Taufik. Okey, separuh gelanggang. Dan itulah dia. 30 mata akhir. Champion team Lim Jaden. InsyaAllah bos. Doakan dah. 30 mata akhir. 21. Dalam. Okey, 22-30. Okey,
Baik, dibiarkan saja dan tamat pelawanan. Mantaplah. Hai Genji, sama champ. Okey, terima kasih. Tamat pelawanan 31-22. Jadi, Afiq. Tahniah Afiq. Zik, tahniah Zik. Okey, jadi kita berakhir di sini dahulu dan insyaAllah kita akan menyaksikan lagi perlawanan separuh akhir yang akan dijalankan tidak lama lagi. Jadi mohon maaf ada salah silap. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan bye-bye.